Kakek tua meninggal dunia selepas kaki kanan tergilas ban truk pelat H1789DZ muatan batu bara di dekat eksit tol Krapyak Kota Semarang, Senin tanggal 8 Maret tahun 2021 sekira pukul 9 waktu Indonesia Barat. Korban yaitu Tarmuji 80 tahun warga Jalan Watu Gunung Krapyak Semarang Barat Kota Semarang. Korban mengenakan baju coklat dan celana hitam terkapar tak berdaya selepas kakinya tergilas ban belakang truk bermuatan batu bara. Korban alami luka parah di bagian kaki kanan dan terbaring lemas di depan Masjid Jami Nurul Islam Purwoyoso Kota Semarang. Sesaat setelah kejadian korban masih tersadar. Selang beberapa lama kemudian korban menghembuskan nafas terakhir saat penanganan medis ambulans hebat. Saksi mata Aji 33 tahun menjelaskan, korban bersama temannya mengendarai motor Vario hitam pelat H4627 kaki melaju dari arah timur ke arah barat. Korban alami luka parah di bagian kaki kanan, sedangkan rekan korban hanya alami luka ringan di telapak kaki sebelah kanan.